Susu. Wah, yang dirampas susunan kan? Green yang berbahagia. Selamat datang di grand final. Selas kapan ini pertandingan begitu menarik. Bila datang hujung, Abi Mayu dengan Mutiara Galu dengan sebuah peluang biasa. Perhatikan nampaknya ini ada himbauan dari rekan-rekan panitia. Penonton untuk mundur dulu 1 meter yang berada dengan lapangan atau di samping dengan ofisial. Nah, jelas ini lapangannya begitu luas. Nampaknya diperhatikan ini himbauan dari rekan-rekan panitia. Perhatikan saja nampaknya melintas lewat grand final dengan cukup luar biasa. Kemana sih apa? Kemana? Wah, neng herang, neng gimana neng herang? Hati-hati penonton yang berada di atas dan juga merupakan informasi kepada penonton yang berada di dekat masjid, kalau Anda membuang sampah untuk ke tempatnya atau nanti untuk diambil terlebih dahulu dan disimpan nanti di tempat sampah yang sudah disediakan. Nanti ya. Enggak ke pakai. Kabel aja. Lewat satu kecamatan. Satuan pertama melintas Mutiara Agung angkat. Satu kembali tampaknya Kresna. Bocah middle block dengan bola yang tidak sampai. Sementara keunggulan poin lewat set andalan. Satu ucapan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lewat sentuhan kedua dan melintas dengan tenangnya. Angkat satu pondasi siapa yang dituju dan hempas tekan dan cuy. Satu serangan yang akan diluncurkan dengan cukup menarik. Lewat 2-0 saja. Nampaknya 2-0 menekan lebih baik. Gambar punggung 5 sebagai setter andalan. Lagi-lagi melintas dengan satu mandu dan hempas. Tekan serang lawan dan taklukan dengan C. Bagaimana Mutiara Galu di awal perjalanan nampaknya poin Anda tertinggal cukup jauh. 3-0 menangkan lebih awal dan Karya Baja sudah mulai nampaknya bersama senar menyisakan keluar daripada sarangnya dan menekan bersama setter andalan dan ii au angkat enak mantap dan satu serangan keberuntungan poin menjadi 1-3 saja. Apanya 1-3 di perhatian melintas atau menekan lebih awal sawan sawan lewat satu lewat sikan siapa yang akan dituju lepaskan angkat satu tekanan berbahaya dan satu kondas ringan nincus akan enak dan letakkan selalu diperhatikan dengan buka dikit gagal dengan cepat sedek satu pergerakan luar biasa bersama satu lepasan jauh melenceng satu poin saja 2-3 lewat 2-3 menekan bersama setelah andalan Sau melintas kembali diperhatikan saja. Lepas langkah anda. Bukan dari bola pertama yang kurang maksimal sementara harus bisa berbuat banyak. Lewat keberuntungan poin menjadi 3-3. Lepas pertama kembali kita lihat. Satu kondas yang akan diluncurkan dan menekan lebih awal. Satu apa yang terjadi. Apa kabar nampaknya Andang bersama MTS Hasbul Lengkong Wetan. Solusi Anda untuk menyekolahkan sekolahnya di MTS Hasbul Wetan. Lepas tenang angkat dan mencoba lewat sikan dan ledakan. Satu pergerakan cukup menarik. Lewat si kecil mungil yang sudah mulai berani. Cicak namanya. Cicak dinding. Lepas ampar sama mereka lebih awal. Zau diperhatikan bersama sang senior andalan. Satu binaan langsung Mutiara Galu bersama MB atau Middle Block Kresna Ayu. Namun apa yang terjadi? Nampaknya poin diberikan saja gratis atau free.
tanpa ongki dan lima ampa. Lepas bergerak mungkin dengan timang-timang sebentar. Zal melintas lewat satu tanduk baru lepas satu tekanan. Angkat enak mantap dan apa itu Zale? Satu dengan buka DK Janes. Lensel namanya Janes Octavia Ramadhani. Satu poin saja lima sama. Lewat lima sama mereka lebih awal. Suatu pondasi akan menunjukkan melintas dengan satu panduk bercukup menarik. Lepas tenang, angka enak dan hempas. Satu tekanan Garnes Octavia nampaknya mampu menghasilkan poin sementara menjadikan 6-5 saja. Lewat 6-5 Ulan Hari. Gerak mundur sebagai open spike. Dato Orang C. Lepas satu poin kembali bertambah 6 sama saja. Lewat anak sama kembali diperhatikan melintas Cica dengan satu di Cica. Lepas kembali nampaknya lewat pondasi Cica. Kecil Munir yang sudah mulai berani hempas tekan dan Garnes masih dijinakan dan lepas. Satu poin kembali bertambah 7-6 saja. Lewat 7-6 bergerak mundur Cica. Timang-timang sebentar kembali nampaknya dengan cukup baik. Siapa kembali akan dituju menekan lebih awal. Zau melintas lewat sudut panduk dengan cukup jangka dan angkat satu ledakan dengan cuy. Satu serangan dengan buka dikit. Ayak ini jadi 7 sama. Lepas nampaknya lewat 7 sama menekan. Satu perjalanan luar biasa nomor punggung 2. Siapa yang akan dituju bersama MB atau Mega Block? Bagaimana silop SR? Nampaknya sudah habis. Lepas kembali dengan kondas cukup baik. Bersama baju yang diberikan bersama Karya Baja. Lepas angkat Tani Nani Mark. Angkat dengan buka dikit. Garnes Octavia Ramadhani. Sementara poin keberuntungan bertambah menjadi 8-7 saja. Lewat bidikan manja bersama Juragan Baja. Saat tekanan Abimanyu bergerak mundur kembali menekan lebih awal. Zau melintas dengan satu panduk dengan enak Cica. Angkat bila dan hempas. Satu tekanan dibiarkan masuk Kaito. Satu poin saja bertambah 8-1. Nampaknya lewat 8-1 menekan lebih awal. Satu untuk diperhatikan melintas dengan satu panduk begitu baik. Lewat Dayat segera mengikuti aktif dan lepas dengan angkat satu ledakan. Garnes Octavia mengancam. Sementara keberuntungan poin bertambah menjadi 9-8. Bagaimana Andang? Nampaknya masih di belakang layar saja. Yang setelah tidak bersamakan layar saat sebagai komentar dan melintas. Satu tanduk bertengah keluar biasa. Poin kembali bertambah 10-8. Yes. Diperhatikan nampaknya ada motivasi muncul dari Karya Baja. Kalau tim salah satu tim menang atau menjadi juara ada bonus tambahan 500.000 rupiah muncul lewat Karya Baja yang sudah mulai efek comeback bersama Juragan Baja dan Solusi Baja ada di Karya Baja solusinya 11-9 situ Cipanten angkat kembali pila dan hey satu nih Nani angkat kembali menembus palu hijau. Lewat siapa kalian sedang kalau bukan Caca Marica. Caca Marica.
Hijak. 12-9 saja. Lepas sudah andalan dengan cukup tenang. Angkat satu pondasi dan enak lepas. Satu kembali menang. Banyak bola yang kita sampai dan diperhatikan saja. Angkat C. Penempatan dengan cukup akurat sementara harus bisa berbuat banyak. Lewat keberuntungan poin 13-9 saja. 13-9 menangkan dengan melintas. Bagaimana bidikan Manjara Industries? Satu pondasi akan diluncurkan menekan atau melintas. Satu cengkraman dan menekan awal dan masuk paiku. Satu poin saja menjadi 10. 13 saja. Satu tekanan kembali yang banyak yang terjadi bersama rekan-rekan sudah seperti cakan atau karya baca. Lepas tampaknya dengan jelas motivasi muncul. Kalau tim yang menang berarti Rp500.000 bonus yang diluncurkan. Bagaimana Mas Banteng memaksud juragan tembakau dengan cukup menarik. Satu tekanan yang akan diluncurkan melintas dengan 11-13 saja. Lepas kembali nampaknya Bila dengan cukup tenang. Angkat enak, mantap dan C. Satu pondasi dengan cukup baik lewat El Capitano. Satu tekanan kembali nampaknya mereka lebih awal. 14-11 melintas dengan cukup baik. Angkat dan enak, satu ledakan. Maksud dia menang poin saja dan tambah 12-14. 12-14 menang kembali melintas dengan satu mantu mentah diperhatikan. Satu tekanan yang akan diluncurkan bersama sang senior atau Trisna. Salah posisi atau mau cepat bagaimana. Satu hempasan namanya diperhatikan poin yang tidak perlu. Satu poin keberuntungan kembali namanya bertambah menjadi 14-13 saja. Lewat 14-13 angkat. Satu tekanan emosi jinak dan lepas. Saja 15-13 menekan bersama Caca. Satu kaptennya get under bersama Abimanyu. Lepas tenang, angkat siapa yang dituju. Satu hempasan di ganjal dan diperhatikan lewat 16-13 saja. Sementara nampaknya lewat Mutiara Galuh masih tercecer 3 poin keberuntungan Abimanyu. Jauh enceng sana. Satu poin apa kabar menjadikan 14-16. Lewat 14-16 bersama Mas Banteng juragan tembakau yang ikut andil. Satu tekanan diperhatikan menekan lebih awal. Zau melintas kembali lewat satu pandu menunggu cukup menarik. Ada daya segera bergerak dan C. Bulan dari namanya sudah kepakan sayap menghasilkan poin sementara 17-14 saja. Lewat 17-14, satu tekanan bergerak mundur bulat atau bulan dari dengan tenangnya angkat satu pondasi ledakan dan jauh. Salah si jinakan kita lihat fungsi selamatkan enak ningang diganjal dicecahkan poin bertambah 18-14. Satu pondasi dengan cukup bahaya. Satu pergerakan luar biasa. Lepas kembali apa yang terjadi kita dengan ikut Panjono masuk. Tunggu itu 19-14 saja. Baik, kapan kembali ucapan terima kasih bersama Dewa Industries dan juga Alfan Tour Organizer. Solusi Anda untuk tour, Alfan Tour Organizer dari solusi ini. Namanya pertandingan kembali sekelilar dan rekan-rekan daripada MG atau masih tetap tercecer. Bagaimana karya baja yang sudah mulai melemas, di mana pergerakan ada cash Rp500.000.
untuk pemenang di awal perjalanan nampaknya. Satu kembali mencoba dengan satu pasal juga Bunda dengan nomor 7 masih dengan cukup tenang. Wulandari dengan cukup garang dan nampaknya kembali mencoba dengan cacaran tajam. Bola kembali mencoba dengan satu pasal nampaknya kembali masih bisa berjibak di hadapan kita bersama. Sebentar tambahan mitas di hadapan anda dan bergerak mundur. Satu tekanan kembali masih si anak kuda bertalenta, si anak kuda yang baru beranjak dewasa. Dengan cukup tenang dan cacang. Satu protek tim yang kurang sempurna dan satu orang hasil poin saja untuk Mutiara Galuh. Lewat satu poin kedudukan dan poin 16-19. Oke. Tetap melenggang lebih jauh, makanya kembali mencoba dengan satu serangan cukup bundar. Bagaimana angkatan? Bener ini yang gus karena kak Bunang. Benar ini ya. Kenapa kembali mencoba dengan satu serangan cukup bundar? Di mana satu pergerakan kembali mencoba luar biasa. Tetap ini ada bonus dari The Wong Industries. Ada voucher jersey untuk juara pertama 750.000 dan untuk juara kedua 600.000 rupiah. Jadi maksudnya voucher itu anda nanti membuat jersey tidak perlu membayar, cukup bawa ini saja. Juara pertama 750 sudah free dan juara kedua ada 600.000 rupiah. The Walk Industries, solusi terbaik untuk anda semua. Anda bersama MTS dari rekan-rekan MTS Hasbur Lekom Wetan. Andang, satu tekanan, satu akselerasi. Why? Satu tekanan bersama. Lewat tekanan bagaimana MTS Hasbur kalau Wetan nampaknya kembali bersama. Abang Endang yang makannya banyak sekali dan boy 19 sama saja. Tetap menekan nampaknya kembali dengan hey. Satu tekanan bagaimana Abimanya yang berhasil sama kalau Mutiara Galuh. Sebentar akan melintas di hadapan anda. Perhatikan kembali bersama Festival Bumi Bandar Agung. Ucapan salam silaturahmi untuk Bapak Kepala Desanya atau reng-rengan ke pemerintah dari Bandar Agung. Ajak Bapak Bumi dan 61 tahun Porpap. Terima kasih Pak Kepala Desa. Tanggal 21 dan tanggal 28 mungkin ini penghujung acara ya. Angkat bila Bila nampaknya kembali masih bisa mencoba mendobrak lewat satu perandalan Bila. Sementara bocah yang pernah menimba ilmu di mata impian sisanya Jawa Barat namun kembali ke Hum Mutiara Galuh. Lewat tekanan kembali mencoba dengan satu serangan sudut bundar. Perhatikan serangan kembali masih ada Jun dapat Abimanyu. Lewat duet bersama. Tetap menekan. Nampaknya saya belum bersilaturahmi bersama Bapak Kuhunya. Yang mana ini ya? Ada Pak Kuhu? Iya, salam hormat dari saya orang Ciamis. Tetap tenang, menekan Pak Kuhu. Seharusnya saya kemarin yang di sini, namun mohon maaf saya di Ciamis dan hari ini memenuhi undangan anda. Oke, tetap tenang. Bagaimana Pak Kuhu idola dari Bantan Agung? Tetap menekan lebih jauh di awal perjalanan. Kembali mencoba dengan satu tekanan sudut dan angkat dan meletus balon hijau. Dengan cepat jangkal kembali mencoba dengan serangan angkat. Ningang. Jauh dan Nes. Menekan lebih jauh dan semasa jauh timur. Nes kembali mencoba dengan satu tekanan sudut dan angkat. Kembali bersama 22. 20. Bagaimana Abimanyu anda? Ini ada juara pori antar blok Putra Porpap 61. Yang juara keempat ada Ideas. Yang ketiga ada Rema. Yang kedua ada Libots. Yang pertama ada Mertasela. Ini mungkin disilakan untuk
Ideas, Arema, Libo, dan Mertasela ditunggu di panggung utama. Segera-segera ambil alih. Wise sudah kembali mencoba menekan bagaimana si Asal Bekasi dengan Jawa Barat. Tetap dengan satu cekar habis gol Bundar. Masih tetap kembali mencoba 23-22 kembali mencoba dengan satu serangan. Bagaimana dengan hitungan detik bola akan coba diincar. Diincar. Wadah kembali mencoba dan akan diledakkan saja. Pengusaha kami jauh tanpa dengan mencoba bisa diberikan. Dan poin bertambah menjadi 24-22. Terjadi tengah menekan lebih jauh. Yes. Poin bergeser. 23-24 sudah. Total penekan nampaknya tim out yang coba dipinta lewat 23-24. Satu perjalanan yang sulit terbaca oleh lawan. Lewat Mas The Walk Industries. Tetap tenang. Jauh terlihat janggal nampaknya saudara-saudara. Dan bola coba akan diletakkan angkat dengan dia langsung diberikan dalam pilihan Akasam. Akasam itu tadi kegembiraan langsung lebih jauh down. Seperti anak panah dan sakit yang bisa dia down. 24 sahabat. Dapat 24 sahabat kembali dengan satu tekanan bagaimana. Suatu perhatikan kembali mencoba bergerak mundur lewat center andalan. Perhatikan sesuatu dengan itu nanti kurang coba diincar dan neng. Angkat meletus balon hijau. Nampak janggal kembali dan poin saja kedudukan untuk anak-anak dari Padang. Rekan-rekan Mutiara Galuh dengan poin bergeser menjadi 25-24 saudara. 25 sama. Tetap dengan hitungan detik angkat. Masih ada Garnes Arabi dan Hengang di jalan akan kembali mencoba dengan satu tekanan tajam. Angkat. Satu tekanan kembali mencoba bersama siapa di sana kali berselah. Caca Marica. 20 genap sama tenang bu. Angkat. Ya Allah. Masih bisa apa yang terjadi kepada kamu mencoba dengan satu tekanan angkat. Buka dikit. Wow. 27-26. Apa kabar Bapak Desa? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap menekan lebih jauh di awal perjalanan kembali. Tetap menekan dengan cukup tenang apa yang terjadi dan nice. Tetap menekan lebih jauh. 28-27 kembali mencoba menekan lewat gol daring. Sementara dengan berita sekali menekan lewat waktu jarak tempuh yang akhirnya bersama kembali mencoba merasuk lebih terbaik. Saat tekanan dengan cukup tenang meletus. Angkat. Bumpak RM. 29-27. Perhatian, ini ada juara poin terblok.